Halo guys, bertemu lagi dengan aku Novia Perleli. Dan hari ini aku mau belanja ya, ke pasar, mau jalan ke pasar. Siapa yang mau ikut? Mau beli ikan karena si bos itu mau makan di rumah dan aku disuruh ke pasar. Yuk ikutin perjalanan aku. Dan kalian bisa tahu ikan apa aja yang ada di Hong Kong. Dan suasana pasar tuh ya kayak gini. Yuk ikutin, ikutin, ikutin. Ini aku udah sampai pasar Mongkok ya guys. MTR exit, MTR Mongkok exit C4. Pasar ini yang paling dekat dari tempat kerja. Nah, ini kepiting harganya $160. Ini segar, masih hidup. Dan ini ada kayak bambu, tapi ini enak banget, bisa dicek masak kukus. Ini aku nggak tahu ikan apa, aku nggak pernah masak ini. Dan ini yang di piring-piring itu udah ada harganya sendiri. Itu ikan tongkol isi 5, $25, agak besar. Nah, kalau yang ini masih di air, harganya lebih mahal sedikit. Nah, ini masih sancing, masih segar semua yang ada di air. Wah, ikannya guys, gemuk. Nah, jika beli di tempat ini biasanya dibedatkan dulu ya. Tahu gak dibedatkan, dibersihkan gitu loh, dibelah-belah itu loh maksudnya. Ini sore hari ya guys, jadi harga di pasar, harga ikan di pasar tuh agak murah, beda dengan pagi hari. Kalau pagi kan baru datang, jadi harganya itu mahalan dikit. Sayur juga gitu. Nah, ini di setiap kota ada harganya, ada yang 35, 40, 50 dan macam-macam ya. Ini tinggal kita pilih salah satunya aja, besar kecilnya, terus diambilkan dagangnya. Lalu biasanya juga langsung dibersihkan. Sore hari biasanya juga kayak gini rame-rame karena banyak yang
pulang kerja langsung belanja.佢揾你去翻轉頭，真係冇功過啊！咩啊？上網訂咗啦。哦，呢度。走去邊睇下，揾開嚟食啊！係Wow, ini juga ada udang masih segar. Kalau ya $60. Banyaknya masih sunsin. Ini satu piring isi dua harganya $50 juga dan besar-besar loh ya ikannya. Yuk kita jalan ke sana kita lihat. Wow, masih hidup. baru dikeluarin ya. Lihat. Di sini ini langganan aku. Murah banget karena beda ya dengan yang lain. Ini ikan yang di es ya. Itu harganya lebih murah, $32. Itu biasanya harganya $50. $32 ya satu itu tadi. Nah, ini yang segar. Harganya juga cukup mahal. Nah, ciri-ciri ikan yang masih segar itu dilihat dari matanya. Matanya masih segar, terus bening. Terus dipencet itu ya panas. Ya kan kelihatan lah ya, pokoknya kalau yang segar sama yang udah agak-agak basi-basi. Ini di Hong Kong musimnya musim dingin ya, jadi aku
pakai jaketnya yang super tebel dan kayak apa? Yang jadi kupu-kupu itu apa? Entung. Apa sih? Kalau di tempat aku namanya entung sih, tapi kalau di tempat kalian nggak tahu namanya apa. Dingin banget. Ini udah beberapa hari ini. Cuacanya mungkin menyambut Natal ini ya, jadi suasananya, bukan suasananya sih, musimnya ini ya, musimnya musim dingin. Males banget untuk bangun dan keluar rumah, tapi ya gimana lagi, sudah pekerjaan. Dan udah deh. Nah, saatnya pulang dan aku udah dapetin yang aku cari ikannya ini. Dan udah jam segini, udah lama banget aku tadi di pasar. Ada 1 jam dan perjalanannya setengah jam. Waktunya pulang, masak dan tidur deh. Yaudah, makasih udah stay tune terus di video-video aku, dan terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton dan selalu setia sama aku deh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Makasih, tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.